pergerakan tanah itu di hajar dulu sudah berapa? Sudah sekian meter dari tingginya dulu ya, pondasi itu. Tapi sudah bergerak juga. Iya, sudah. Nah, ini yang bangunan yang dulu, Pak. Ini jalan itu juga atas jembatan, Pak. Yang ikut jatuh juga. Iya, ini yang dulu. Jadi pada dulu tadi kan pondasinya itu dengan sungai itu jauh, Pak. Sungainya di sana dulu. Iya, Pak. Jadi nanti rencananya ke depan ini di sini. Jadi untuk jembatan Jakarta ini sudah kita tidak lanjuti, Pak, keterkaitan anggaran dananya dari dana pusat. Nah, kebetulan kemarin BPBD pusat dari BPBD pusat bahkan BPBD provinsi, PUPR provinsi dan PUPR Kabupaten Pusatan sudah meninjau ke lokasi. Dan insya Allah secepatnya akan dibangun. Karena mereka kan keterkaitan dengan syarat-syarat tertentu, Pak. Terutama ada tanah warga yang terkena, harusnya ada surat hibah. Jadi jangan sampai nanti anggaran pusat turun, status tanah bermasalah. Tapi sudah kita selesaikan dengan Pak Kades, kemarin sudah ditemui. Bahkan nama Pak Lukman sudah buat pernyataan. Jadi seperti itu. Jadi ini ke sekarang yang membangun anggarannya pusat, Pak Kades. Bukan APBD kita. Jadi alhamdulillah mungkin jarak dekat ini akan dibangun dari anggaran BPD pusat. Seperti itu dari kami.